طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواء. بسم الله الرحمن الرحيم. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abwaabas samai, bahwa sungguh segala pintu langit, artinya pintu doa, pintu berkah dan pintu maghfirah, wa abwaabal jannah, dan segala pintu surga, tuftahu, telah dibukakan atau selagi dibukakan, li awali lailatin, bagi malam yang pertama, min syahri Ramadan, daripada bulan puasa, wala tughlaqu, dan tidak dikuncikan akannya pintu syurga, illa akhira lailatin minhu, kecuali malam yang akhir daripadanya Ramadan, artinya malam terakhir. Walaysa min abdin, dan tidak ada daripada hamba, au umatin, atau umat manusia, salat yang telah disembahyang, salat ia, fi lailatin, pada waktu malam, minhu, daripadanya bulan Ramadan, illa, kecuali, kataballahu lahu, telah ditulis oleh Allah baginya, dikulli sajdatin, dengan tiap-tiap satu kali sujud, alfa'an, akan 1000, wasabahi mi'atin, dan 700 hasanatin, kebajikan, artinya 1700 kebaikan dalam satu kali sujud salat dalam bulan Ramadan. Wabana lahu baitan, dan dibina, dibangunkan baginya akan rumah istana mewah atau yang megah, fil jannati, dalam surga, min yakutihi, daripada yakutnya hamra'a, yang merah, walahu, dan baginya surga, sab'una alfi babin, itu 70,000 pintu, likulli babin, sabit, bagi tiap-tiap satu pintu, minha, daripadanya surga, masri'ani, tertutup keduanya, min zahabin, daripada emas, musyihin, yang terukir, min yakutihil hamra, daripada yakut yang merah. Mufhum ni pak hadisnya, malam Ramadan pertama, ubina pintu langit, pintu rahmat, pintu berkat, pintu maghfirah, pintu doa, pintu syurga, nyan mandum duka, dan ubina pintu neraka, mandum getuk, hanali gegunci, kecuali api Ramadan baru kagegunci dalam surga, artinya baru kebuka ke urung tertentu menyakapi bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan nyawa dibuka bebas untuk umum, neraka api kagetu. So mantang yang krim sembahyang ahwate malam dalam bulan Ramadan, nyan nilai kebala dengan tiap-tiap satu kali sujud
1700 kebaikan. Nyata kali gero tu. Setiap 2 rakaat yang kana pun sujud. Karena setiap rakaat sujud pertama sujud kedua. Nah, 2 rakaat kapun sujud. Dalam 3 dah sujud, siribih 70 kebaikan. Mantak kali itu 2 rakaat dah semayang, menampun ke sujud. Apalagi nak lebih lempadung le rakaat. Minya malam dah semayang fardu isya pun rakaat. Lehnya dah semayang sunat wahdiyah 2 rakaat. Baru lehnya tak semayang tarawih 20. Lehnya baru lam tatlub dengan witir. Yang padungkah cukup lukah. Musabah rakaat na 2 ke sujud. Dalam tip-tip 3 sujud. Siribih 70 kebaikan. Kemudian nilai lam dalam sabah rakaatnya. Tinggal bahura kiamat. Tujuh sabah bangunan yang paling mewah yang kukujir daripada muhintan permata yang merah. Kubina syurganya rumah yang dalam syurga yang kejuh kurung semayang lamuna Ramadan. Luah haji pintu mantang 70 ribu abah pintu. Yang sabah istana bunuh. Sabah rumah mewah yang kejuh kurung yang semayang penuh dan bulan puasa. Ukuran jumlah pintu mandang 70 ribu abah pintu. Nyandung luah. Meluah rumah pun kaya api. Ada multiplu abah pintu, ada tena. Nyau biraya ke rumah, ada pintu multiplu. Tapi nyau ukuran 70 ribu abah yang tanda luah tak. Yang pintunya menutup daripadamu. Yang terukir daripada intan dan permata. Yang rumahnya tengok. Kejuh keurung yang semayang dalam bulan puasa. Hadis berikutnya. Fa'idah sama awala yaumin. Maka apabila telah dipuasa ia pada hari yang pertama min syahri Ramadan dalam bulan Ramadan. Ghafarallahu lahu. Niscaya telah diampuni oleh Allah Ta'ala lahu baginya. Kulla dhanbin akan tiap-tiap dosa. Ila akhiri yaumin hingga akhir hari. Min Ramadan daripada bulan Ramadan. Baru bulan pertama tak mulai puasa yang sampai bulan kedua dalam bulan Ramadhan nyokal pampun dosa. Padahal baru bulan pun dah puasa dosa kagu pampun hingga Ramadhan yang terakhir yaitu bulan yang kedua. Wa kafaratu ila misli. Menjadi kafarat, menjadi penghapusan dosa hingga umpama Ramadhan akan datang. Yang mana ila misli hingga umpama Ramadhan tunggu. Bulan Ramadhannya tak puasa mulai bulan kumpul. Nyan banti bulan Ramadhannya bulan yang terakhir ke kumpul dosa. Bulan Ramadhan dunia kita nyawa puasa. Yang kepampun dosa hana kulih jika itamah Ramadhan turun. Wakana laku dan adalah baginya fikulli yaumin dengan tiap-tiap hari. Yasumuhu kasaran fil jannah. Dengan tiap-tiap hari yang dipuasa ia akarnya yang tip-tip pura. Yang puro yang gaknyan puasa
na uro barong uro nyawa dan uro singo nya nilai per hari kasoran fil jannah nya gujuk saboh istimewa gujuk saboh tempat yang paling istimewa yang paling juga gugupnya tempatnya disedia dalam surga. Ubina dua mia uno nilai maya yang pintu tempat uno luah haji dengan ukuran 70,000 buah pintu nyan balasan maya nyo geju tempat balasan puasa lahu alku babin baginya 1,000 pintu min zahabin daripada kiribeh boh pintu yang pintunya nibamu nyan balasan nilai puasa wasta maparadahu dan meminta ampun baginya orang puasa sabahuna alfi malakin oleh 70,000 malaikat nyan baru rohpun dah puasa 70,000 roh malaikat doa bangkun dosa kadang doa roh itu yang dalam doa golong diterima oleh Allah tapi 70,000 roh malaikat doa ya Allah bangkun dosa di bulan anu bulan si bulan bin ulin dosa jih bangkun doa ya Allah mandunglah jumlah 70,000 roh malaikat diro malaikat mendang bele de pegah lebih diro ikrak doa kana jin 70,000 apalagi lihat ulang-ulang doa yang kana gubiu-biu doa oleh malaikat musuh mina wada watir ila ayya dawaniya bil hijabi yang mulai pagi-pagi mulai dari bunguh hingga waktu malam baru kupiuh malaikatnya berdoa. Sedangkan doa malaikat anak kedua ila ayat awalia bil hijab. Anak kedua anak hijab doa malaikat. Karena malaikat anak melawan perintah Allah. Anak masih terhadap perintah Allah. Maka doa malaikat makbul. Sedangkan kita jauh le tak mengukur dosa kena bolam nak taubat kepada dosanya doa pun tak terima oleh Allah wakana lahu dan ada baginya orang yang puasa ikuti sajidatin dengan tiap-tiap satu kali sujud sajadah yang telah dikujudia min lailin daripada malam au nahari atau daripada hari syajaratun fil jannah itu pohon kayu dalam surga nadi kau nadi haa biasa kau dengar musim mojin kan? Dalam
Nah, dua ke sujud, dua pakai hingga seterusnya. Ubina raya pakaiannya. Yasirun ragibu fitil lihat. Bisa bernaunglah orang yang berjalan di bawahnya. Menyodajak yang tidak perlu di hiunya. Mi'ata sanatin akan 100 tahun. Nyan raya pakai unuh lam tiba nilai 37. Awate tak perlu di hiun kayanya diri pun raja. Ya iban yasirul rakib artinya perjalanan cepat orang berkendaraan. Dan kendaraan bijak paling cepat diri betul mendaki perlu lima kayanya. Nyandu merayu pakai. Tuma layak tamha kemudian tidak putus. Lewat tiba mudamahlah pakai tiba nah nilai tujuh mayat yang lain. Sehingga gajah di padang mahsyar juga ana mungkarat ana suhum mewajud di dalam menjalani di padang mahsyar. Kemudian terpotong riuh hadis berikutnya. Iza kana awalu lailatin, apabila adalah malam yang pertama min syahri Ramadhan, daripada bulan Ramadhan, mulai malam pun iaitu malam Khamis, baitabung awal bulan Ramadhan, nazarallahu ila khalqihi, niscaya ditinjau diperhatikan oleh Allah kepada makhluk. Kalau ada hamba di Allah pak malam puasa pertama. Ahwati kalau-kalun wa'idha nazara ila abdin, apabila Allah Ta'ala telah meninjau kepada seseorang hamba, lam yu'adzibuhu abadan, niscaya tidak dianggap ia selama-lama. Ya malam puasa pun dah semayang tarawih, ketiga huru-huru pun dah puasa, nyan malam pun Allah ketinjau keperhatikan katanya. Toto orang yang ketinjau keperhatikan oleh Allah, lam yu'adzibuhu abadan, nyan orang yang anali gantul, anali kesikta selama-lamanya. Walillahi anta wajallah, dan sabit bagi Allah Azza wa Jalla, fi kulli yaumin alfu atyakin, dalam tiap-tiap hari ada 1000 orang dimerdekakan daripada api neraka. Yang usahakan katanya dalam tak puasa baik gada pahala puasa. Menya memang gada value yang gada, need yang gada, bulu yang tinggal. Karena per hari alfu atiqin, 1000 orang dibebaskan dari neraka. Huronya bertulis nama-nama orang yang dibebas neraka tiga huruf kira. Tip-tip huru siripera. Yang raci usahakan lam siripernya guru meyok. Maka belulah ibadah. Baca Quran, belu, berzikir, beri, selawat, sedekah, tibuna, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Dalam kelebihannya, dah usaha belu bertanya nama yang hantamun raka tinggal warah kiamat. Menyahan tamun nama dalam kelebihannya, nama bertanya Allah pertama, kita mengurang keluar. Rokrua barau. Hanaru cil lam kripe ronya hanaru nanteo. Usaha menaunya hingga seterusnya. Dalam bulan Ramadhan, en tiuro naru nanteo langkawanya nyan kalabak. Man rote hutamong nyan hanatanong liteo.
nyekeun lukur gadang lukurua hingga seterusnya. Nagri bedau gedulih gedamong langdanda dari bedau titik ulo wakro kiamat tinggal bebas dari api neraka. Nyan tak usahakan dan umum namanya berupe binanda daripada api neraka. Kau kembali kepada nomor yang lu buka belum. Saya sudah memperkenalkan fadilah dan mentah. Katanya Haji, apakah hati manusia mentah atau? Mandu karena kita perintah ibadah bukan hanya ke manusia mentah, termasuk ke jin. Jin dah kita beribadah. Kita bertanya betul. Ada perintah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada tujuan Allah kepuji-puji manusia kecuali beribadah. Yang jadi yang nak perintah ibadah lebih manusia, jin, malaikat. Cuman punya pergi kita nyawa-nyawa nak berlaku apar makhluk nahi mungkar. Ya pergi malaikat hana berlaku nahi mungkar kanya apar makhluk berbuat baik mendang hana wajib untuk mencegah yang mungkar. Yang kita wajib betul-betul. Sehingga lagi para jin jinnya nak jin keperintah ibadah punya jin ibadah rumpuh jin lagi apa jin berbagi dua. Najin Islam, Najin Kafir. Jin Islam dibagi enam dua. Nah yang salih, nah yang talih. Bahasa adanya, nah yang taat, nah masih. Nah jahat, nah good. Jadi punya jin taat, sama jin yang juga ini bahasa jin. Cuma alam ini berbeda dengan gunanya. Kamu kalau dia mendek termasuk makhluk lain yang nak perintah ibadah hanaru makhluk yang ada perintah ibadah ya, makhluk yang ada perintah ibadah kan manusia mendek mesti berlomba-lomba karena menyahat bisa saja malaikat dengan makhluk lain. Makhluk lain menaji ikut Pak Geroroi, mari kita berlomba-lomba. Karena jangan sampai manusia lebih kuat ibadah daripada kita. Ikut lagi. Gudanya lebih kuat daripada manusia. Bagaimana dengan manusia ikhlasnya? Gudanya lebih dari banyak. Bagaimana dengan jin? Dikait pada dia maka pun lomba-lomba. Wasta bihun lomba-irat berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa? Ada malam-malam punaun sahabat. Tahu nak kompak kan? Wasalun fi asrari sawmi wa syurutihil batinah. Ini suatu pasal pada menyatakan rahasia puasa dan menyatakan segala syaratnya yang batin. Makna rahasia kelebihan di balik daripada kerja puasa katanya. Dan syarat puasa yang batin wadegakun syarat yang batin kentena yang lahi syarat yang lahi malam di puasa mulai waktu fajar subuh yugalam maghrib benabut yang batu puasa. Bek nabut yang batu pahala puasa.
yang gugur syarat yang lahir. Tapi dalam syarat yang batin, selain tunduk dan tergerak, hati katanya kibat dalam menjalankan ibadah puasa, yang boleh katanya ketahui. Ketahui olehmu, hai orang yang menjalani jalan akhirat dan jalan kepada Allah Ta'ala. Bagi orang yang menempuh jalan akhirat, menyempurnakan keselamatan dan katanya menempuh jalan Allah, iban cara urus akhirat muslimat bahwa adalah bagi puasa itu 3 derajat. Nyo senambung pembahasan yang pernah lu sampaikan ada khutbah Jumat baru ini. Nah, heboh derajat. Derajat yang pertama, puasa orang yang awam, yakni puasa kebanyakan manusia, yang manusia secara umum tingkat awam yang dikerjakan puasa. Teman tingkat awam secara umum yang dilakukan oleh manusia, yaitu menegahkan ia daripada makan dan minum dan jima. Yang penting menjaga dogu. Tidak ada makan, tidak ada minum, tidak ada jima, dan menahan daripada segala yang membatalkan puasanya. Buat yang pada puasa menjaga dogu. Artinya, anak gejolok jaro lam hidung dengan sengaja, anak gejolok jaro lam kelinyung dengan sengaja, anak pun lebih-lebihan berkumur-kumur tapi tumun ia wadah gedul semayang, dan anak berlebihan hingganya wadah gerah hafah yang menambahi lam hidung hingga hitamang lahidung dan lain-lain yang pada puasa nyan menteng gejaga. Asai puasa betul kajian juga ya. Tapi pahala puasa berselamat yang ada lagi, yang ke umum manusia yang dilakukan puasa yang menanjara. Seperti yang tersebut pada pasal yang dahulu itu, pasal yang kau ikut. Kalau buka malam guna tadi, mihana tadi, anak tak puasa. Genit banget tak puasa. Olehnya, baik kubur yang berdua puasa. Kejagaan roh ke, supaya baik berdua puasa. Oh, nak tak kaya juga. Tapi, hana kejagaan roh ke, ni bakut yang berdua pahala puasa. Yang gegen puasa urung awam, mandung urung biasa, lagi yang cara puasa. Maksudnya, oh. Ini yang puasa akibat biasa. Saya biasa yang kebenar. Saya baik pada puasa benda. Kepada pahala mendingan kita. Ya, yang ini puasa awal. Karena nilai puasanya itu. Nah wajib karena orang kira anak dayang ni bekerja kerja anak ada puasa, anak dayang ni bekerja anak puasa, karena kerana puasa dan khatib syarat kasa. Tapi berharap pahala puasa apa? Yang gara-gara tingkat awam. Dan derajat yang kedua, puasa orang yang khawas, yaitu puasa orang salihin, yang urung-urung saleh. Dan orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Nyanyi kenyan baru. Bak derajat yang kedua, gukun khawas. Yaitu menegahkan segala yang tersebut pada derajat yang pertama itu. Dan menegahkan pula akan segala anggotanya daripada berbuat maksiat. Dan daripada berbuat yang sia-sia, yang tiada memberi manfaat kepada akhirat.
Yang kedua, awas leuh gejaga be nabut yang batu puasa gejaga lah han gelakukan anggota gonyan lima buat masjid dan gejaga do daripada buat yang sia-sia yang hana faedah dalam agama ibadjara butuh tingkatnya puasa be batu anggota adanya baik tabut masjid dan baik nabut yang ada manfaat agama. Cara ini dan hasillah kesempurnaan puasa mereka itu dengan 7 perkara yang payah jaga do di le 7 macam payah dijaga apa? Yang baru oleh sah puasa karena pahala dia. Tapi biar hana tak jaga 7 macam sah mendeng puasa pahala hana. Biar marah katanya ada kerja bagus, ada yukut, ada yukhak, dan harap ke hak balasan. Karena hana tak jaga pahala. Dah dah 7. Ya, ia kebahan pertimbangan. Dari urunnya 2 orang yang kau ikut. Orangnya orang Sabtu juga dalam Sabtu orang Jumaat baru kipan tak puasa ini rendungan pada Dawud atau pengennya juga dalam Jumaat orang pun berhamih apakah kanya lagi yang membuka ya berarti kamu kok dia puasa kait tamu dalam kawas karena dalam lagi yang ada puasa awak lagi puasa ini dia bergerak dengan pertama memejamkan kedua matanya yang kejiknya kadang-kadang sabung segi mungkin masjid yang kau kubur tapi segi yang lain menikmatinya dan orang tidak orina karena itu di luar yang masjid Pak Abad dan pegang mungkin ke rumah masjid tapi mata dan hati menikmatinya masjid boleh jibah kalah yang salahnya boleh itu murina yang itu belum kita tapi dia suka menikmati tetap yang itu dua dia bila dia tak pernah biarkan dia memang kadang-kadang dia roh dia nak biarkan yang dia maka pada maksiat orang bisa menikmati dia kena pahala bahawa bukanya masjid yang tetap tapi mata menikmati masjid yang dilakukan oleh kinamnya lah mereka dah jik berapa yang mulai yang nama dengan lelau bahawa mereka yang buka masjid tapi mata galak hati harap ni dah jik mula lah dia benar lah ya benar kan tapi dia biarnya benar lah nama dia apa lah. Jadi makna memejamkan kedua mata baik takir bakut yang baru dan menegakkan akan keduanya mata itu daripada melihat kepada tiap-tiap yang haram dan yang makruh dan menegakkan keduanya mata itu daripada melihat kepada sesuatu yang mubah yang membimbangkan hatinya daripada zikrullah ta'ala dan daripada ingat kepada Allah pertama yang harus jaga berkader yang kedua yang utuh yang kelihatan bakut yang mubah punya dengan put mubahnya dua ke Allah dengan takalannya padahalnya put mubah dua ke Allah buat takalannya yang lebih kalem apalagi yang mukru lebih-lebih lah put yang hari padahal makna mubah boleh dia takalam tapi dua ke Allah selama takalannya yang lebih yang lebih kalem belum mukru belum yang hari ya.
kaidah mukhawas. Berat ya. Ya. Baidulah kawan. Mana ugalah mengasingkan diri daripada keramaian. Atau la jalalain hana ta'ulah ilmu baidulah. Karena dia asing, dia itu luar-luar keramaian, rosogri, gunung, itu mana-mana. Itu ilmu baik lebih. Kalau pun pergi, pergi boleh belanja langsung dalam rumah. Baik pun pergi datang tegur dia. Datang tegur pun hijab, kok tegur ni pinang kita yang. Hijab tegur ni pinang kita yang. Pak yang anak dalam kakui, nang kita yang hilang. Ya kalau tengok, bahu ruang kakui, nyanyi anak kita yang. Bahu ruang kakui, ini kenal dia. Bah ada darah kakui yang keinan kui dia kalau kau tidak kau. Ya. Itulah. Kul ibu al Ghazali. Masa kau penyan mendem. Bila anda ingin selamat duduk di rumah. Penyan masa ibu al Ghazali mendem. Bayangkan kehidupan dan yang urunnya. Ratusan tahun ingin selamat menetap di rumah. Karantina di rumah. Anak murid. Banyak orangnya lebih beratlah. Karena haid kebetul. Maka kalau haid itu tingkat kedua kawan. Itu betul. Mantap awam. Anak beda. Gak ada demi betul. Tak wakam dan. Ya. Kebang. Usahakan. Kalau pun memang gak ada. Gak ada habis. Lu yang tinggal. Pakon mata katanya pun tahu. Giyu jaga. Walaupun yang kubah tapi jir kedua kepada Allah. Apalagi yang mukruh bahkan yang ada. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tahu jir kubari. Jir kubari ni kata. Oh, kami ada nemu kakun di makam. An-nadru sahmu masmumin min sihamil iblisi la'anahu Allahu faman tarakahu khaufan minallahi atahu Allahu imanan yajidu halawatahu fi qalbi. Namun mana secara wajah nyerah An-Nadru bermula melihat memperhatikan sahmu masmumin itu satu panah atau senjata yang berbahaya yang senjata telah digunakan racun min sihamil iblis daripada senjata ini. Ibarat bak kenyataannya naracun dia kenal kenyataannya meracun bisa mematikan yang itu bahaya di mata ikalan yang masih la'ana Allah yang dilaknat oleh Allah paman tarakamu kaupat maka bermula siman-siman yang telah tinggal yang manakanya melihat yang haram karena takut akan Allah. Adallahu niscaya dinadangi akarnya oleh Allah imanan akan iman petangin bakut yang diharapkan Allah karena semakut juga Allah nyandumi rasa keimanan pasir karena kalau nyat ibarat senjata yang kaibu rejun. Jadi bila senjata kaibu racun anak kumpai tak kena ribuk sebagai muslim mematikan kerana racun walau mana tegus kena anak tak kena yang kuat ribuk sebagai muslim yang mematikan racun kaibu buat senjata itulah bahayanya mana kerana harus dalam masa. Ya ibu halawatahu fi qalbi mendapat akan mati dalam hati. Dia nak jawab pada orang ni.
wajib leluku yang kali atau leluku ketika mana-mana terjaga yang halus, rasa makan puasa ada tidak mendapat rasa manis dalam berbuat ibadah. Ada pemayang pun kainumi makan dengan ibadah pemayang pemayang menyu leh datang liu pemayang lain leh pemayang lain datang kebir pemayang leh. Bila tak minum di mana letaknya manisnya berbuat ibadah, meminum mana? Bakar mata anda dijaga yang hari ini. Puasa menanti anda membuat rasa mangan. Hingga waktu yang ibadah, nyawa sabun lahpun. Baru kita kumir, mohon tukang tali. Nyana kawan, nada meretak. Baru datang kebir aja bukan datang yang kuponji bagah lihat semayang. Menanji lihat semayang baru isi upah aja kalau telah pun karena itu tidak kata bahwa tidak pernah mendapatkan rasa manis berdua ibadah. Yang ku mata tapi kalau tak ada. Yang akui dan pun hana terserah bahan pulau itu. Sebab saya buka katanya ada semayang, mana semayang. Apa itu rasa mangan ada empat. Mangan puasa, apa itu rasa puasa ada empat mangan. Itulah penyebab tidak mendapat rasa manis dalam berbuat ibadah. Karena dia kalau berbuat manis berbuat ibadah mangan dan semayang kita mungkin beli. Nah, nak apa? Mungkin mangan ke ya. Rukuk, simpli, mitidal, tujuh, genyan, geduk, widis, berzikir, tidak pernah susah. Mungkin sulit, makin makan gaya. Ini kamu perlu yang makan ibadah. Jadinya baru Allah Akbar, kita kalau beri ke najib, buka itu sekali. Maka, han makan ibadah, kena buka. Kuasa menanji. Baru wajib dan kuasa, kamu najib, kamu beri. Maka, hai, kaya dah buka puasa, dari tunjuk dan tunjuk. Han ketemu rasa mabih dalam berbuah ibadah. Nampak apa? Di mana begini? Ya, kamu. Artinya, bermula melihat itu, yaitu satu panah yang dibubuhi racun daripada beberapa panah iblis. Yang contoh mana? Lagi panah yang dipegang lewat daya Rab dakar. Ini ada pun panah kena. Walau hantu UPU tentu kena bisa mematikan racun yang nak buat panah. Kalau kena peluru karena berduh bisa mati. Anak pun berduh. Bisa mematikan karena pada senjata panah atau peluru dan racun. Menarkah bahayanya puasa kalian buat yang hari ini? Yang mulia pegahnya bahaya puasa dengan matanya di kalian buat yang hari ini. Nah, naruh dia juga ada orang tepung. Rebuk. Ya. Kurangi people yang belajar tahu aja. Apa nak ada dua. Itu yang bukan kuih untuk murah lah kuih. Gijung lebih lah. Semangat kau. Anak dah lah kaya. Padahal lebih nak gijung. Semangat lebih semangat. Murah lah. Anak dah baru luar. Buat negara. Mahai. Ngani. Kana buku makan. Baji murah-murah guna ikhah. Katai kamu kena kena ji. Bangga kan ji. Yang kenyataan bahaya apa kamu. Lagi bahaya kena kenyataan macam.